Michael Kermencik kesal ketika Liga Indonesia disindir sebagai kompetisi desa. Dia pun menjelaskan secara gamblang terkait persaingan yang ada di antara klub-klub peserta. Sebelumnya, sindiran buat Liga Indonesia datang dari Ladislav Fizek. Mantan pemain CSKA itu menyebut kalau Michael Kermencik berkembang pesat di Indonesia. Tetapi dia menilai kalau itu tidak cukup untuk tim nasional. Sebab, kompetisi Indonesia disebutnya sebagai Liga Desa. Hal inilah yang bikin mantan pemain klub Brugge itu bereaksi. Dia pun ingin Fizek datang dahulu ke Indonesia, merasakan atmosfernya, baru berkomentar. Jadi menurutnya, sepak bola Indonesia sangat kompetitif. Saya memberitahu Fizek bahwa dia sedang mengevaluasi sesuatu yang mungkin belum pernah dia lihat dalam hidupnya. Biarkan dia datang dan melihat Liga Desa, ungkap Michael Kermencik dikutip eSport. Di sini kami memiliki segalanya seperti di tim-tim top. Gym, super regenerasi, tukang pijat, fisioterapis. Mereka membangunkan kami lapangan baru, kabin, dalam 1,5 bulan kami akan memasuki stadion dengan kapasitas lebih dari 80 ribu orang, itu adalah yang terbesar ketiga atau keempat di dunia, tambah dia. Maka dari itu, saya akan mengirimkan ini kepada Fizek untuk memeriksanya. Bagi saya, tidak pantas untuk menjatuhkan liga ini, tutup dia. Jangan lupa, subscribe, like, comment, follow, @terkini904, @official.